Oke guys, balik lagi bersama gue di channelnya Biocap ya. Jadi kali ini tuh gue mau riding lagi. Tapi riding kali ini gak biasanya, gue gasnya malam-malam. Jadi seperti biasa gue jemput ibu negara gue, istri gue gitu yang kerja gitu. Emang sekarang bagian malam. Jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung gas aja cuy. Ya gak nyala anjir. Biasa motor udah tua gini. Oke, kita gas aja. Karena emang gue gak bisa bikin riding jauh-jauhan lagi ya, karena sekarang lagi pandemi COVID-nya lagi naik lagi gitu. Ngeri cuy soalnya. Jadi gue agak dijarangin dulu bikin vlog riding jauh-jauhan gitu. Tapi kalau yang dekat-dekatan boleh lah. Soalnya gue ngeri cuy, banyak kayak naik level lagi gitu, corona nggak ada ayam lagi gitu, jadi ngeri gue, takut. Tapi kalau misalnya riding malam-malam itu ngeri ya. Ya semoga aja tidak ketemu yang aneh-aneh gitu. Gue parnoan soalnya orangnya. Untuk pertama kalinya gue riding malam-malam, gue juga sekalian nyobain deh gitu. Gimana sih rasanya riding malam-malam? Ya walaupun ngeri tuh jalannya gitu. Ya kalau malam-malam gitu, kalau siang sih aman lah gitu. Di sini sih jalurnya emang sepi, ngeri anjir. Tadi gue nyium bau melati lagi. Jadi emang setiap kali gue jemput istri gitu ya, jam seginian gitu, sekitar jam, dulu mah pulangnya jam 9, sekarang jam 8. Gue tiap kali lewat sini tuh suka kecium bau melati aja gitu. Entah mungkin ada yang nanam melati, mungkin gue gak tahu sih kalau ada yang nanam. Tapi kalau misalnya gue gas jemput bagian pagi gitu ya, bagian pagi, pulang sore gitu, istri gue bagian pagi, itu nggak ada gue nyium bau melati gitu. Itu tuh yang bahan gue pertanyain tuh. Tanya kalau ada warga sekitar di situ, ya emang nggak ada anjir, nggak ada yang tinggal di situ. Orang itu jalan ya toangan ya. Ini maaf banget teman-teman kalau misalnya di perjalanan agak kurang kelihatan gitu ya, karena emang posisi ya gelap gitu dan kameranya gue pakai HP. Ya semoga aja masih bisa kelihatan videonya. Ini kita tuh belum nyampe jalur kota kadipatennya ya. Nah, udah masuk jalur kota ya. Kota Kadipaten gitu. Udah banyak kelihatan noh. Toko-toko lah. Nggak kayak tadi, serem anjir. Udah nyium bau melati di sono, kurang ajar emang. Semoga aja tidak tertangkap oleh kamera ya. Yang aneh-aneh. Soalnya ngeri. Ya anak kecil, kecil udah dikasihin motor. Cukup rame ya.
rame, masih rame. Gue pikir sepi gitu. Besok ramenya, soalnya besok tuh malam minggu, sekarang tuh hari Jumat cuy. Gue garap video itu, garap video ini tuh hari Jumat, sekarang tuh hari Jumat. Ah pasti istri gue udah nungguin nih, soalnya timingnya gue telat anjir. Ya gak apa-apa lah. No, udah nungguin. Jangan manyun sih. Nah, kita berangkat lagi aja menuju pulang. Ah, rupanya seperti ini teman-teman. Kalau riding malam-malam, ngeri-ngeri manja anjir. Oh, udah hijau noh. Udah hijau. Tapi kayaknya gua mau mampir dulu ke ibu mertua gua anjir. Soalnya ada keperluan sesuatu gitu. Kita belok aja ke sinilah. Lewat sini aja. Gelap-gelapan. Seperti biasa di jalur ini itu suka becek. Tanah yang gak pernah kering. Apa? Oh iya. Gua skip dulu videonya karena gua mau ke mertua gua dulu. A few moments later. Yo, sekarang cabut lagi. Nah, semoga teman-teman di rumah pada sehat ya. Soalnya sekarang pandemi COVID ini mulai makin naik level gitu. Ngeri gue juga. Sekarang aja kalau pakai masker itu harus rangkap dua, gak boleh satu. Ya asalkan imun tubuhnya bagus teman-teman yang di rumah, terus jaga pola makannya yang baik, pasti sehat gitu. Dan kalau misalnya lagi di luar gitu, pulang ke rumah jangan menyentuh dulu orang rumah. Mandi dulu, cuciin tangan semua. Sayangilah keluarga di rumah coy. Kalau orang yang aktif pergi-pergian. Kita memasuki daerah yang gelap lagi. Anda kenalpotnya bacot ya. Dan sebentar lagi nyampe ke home. Oke dah teman-teman. Kayaknya video ini sampai di sini dulu aja ya, walaupun kurang gimana ya. Ya, yang penting seru-seru dikit aja lah, riding-riding seru-seru dikit aja. Dan gua ngerasain gitu, riding malam tuh seperti ini. Ya semoga aja gambarnya juga masih bisa dinikmatin gitu, karena emang perekamannya pakai HP.
Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, and subscribe channel gua, dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat untuk kalian atau menghibur juga untuk kalian. Dan tetap dukung channel gua hingga lo gua terus bersemangat lagi membuat video-video lainnya. Dari gua Bill Cap, salam, see you.